Penyanyi Nicole Zevanya, atau kini lebih dikenal dengan nama Niki, menjadi salah satu penyanyi perempuan Indonesia yang berhasil menembus industri musik dunia. Namanya semakin melambung setelah bergabung dengan label musik asal Amerika Serikat, ATA Grazing, di tahun 2017. Dalam berkarir, Niki juga memiliki sosok inspirasi yang membuatnya bersemangat dalam menulis lagu. Sebelum terjun ke industri musik, keseharian Niki di Jakarta sudah ditemani oleh alunan lagu-lagu di gereja. Niki mengatakan, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di gereja bersama sang ibu. Selain itu, seperti kebanyakan penyanyi lainnya, Niki juga menyukai sejumlah penyanyi lain dari Asia, termasuk grup K-pop Blackpink. Niki diketahui dekat dengan personil Blackpink yang berasal dari Thailand, Lisa. Bukan hanya Blackpink, Niki juga memuji penyanyi dari tanah air seperti Tulus dan Nadine Amiza. Niki menambahkan, dalam berkarya menulis sebuah lagu, Niki memiliki sosok inspirasi yang sangat dia kagumi. Niki mencetak sejarah dengan menjadi penyanyi perempuan Indonesia pertama yang tampil di panggung Coachella 2022 pada Jumat 15 April 2022. Coachella merupakan festival musik dan seni tahunan yang diadakan di Amerika Serikat.